Bank Senturinya dan setiap bulannya, dan setelah terdakwa dalam menjadi Bupati Bengkalis pada bulan Februari 2016, Doni Toa menyusul pemberian uang kepada terdakwa selaku Bupati Bengkalis yang diberikan setiap bulannya dengan cara transfer ke rekening kas partai yang harus terdakwa dengan nomor rekening 70211 dan seterusnya pada Bank Senturinya dan saya Mas Panto, sehingga uang yang telah terima terdakwa seluruhnya sebesar 12.777.330.650 rupiah. Ini kan, waktu itu menerangkan sebelumnya tidak mengetahui bahwa terdapat seorang petani berbeda kali selama 3 periode, yaitu dari tahun 2004, 2009, 2009, 2014, dan 2014, 2019. Anak KPM sebagai seorang tokoh masyarakat setempat sebagai pengumpul kuasai tandan sedar. Ini kan, bahwa demikian juga pada tahun 2014 ada terdapat rekrutan pemilik perusahaan sawit PT Sawit Anugrah Sejahtera atau PT SAS yang terdapat di desa Marabasu, Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis mengalami gangguan dan kendala dalam operasional berupa konflik sosial dengan masyarakat. Adanya persepsian antara serikat pekerja kaum buruh sama operasional tersebut atau SOP perusahaan tidak bisa berjalan, kurangnya buah sawit untuk produksi PTS dan lain sebagainya akibat keberadaan PTS atau saran dari karyawan dan penduduk setempat agar saksi yang mendatangi terdakwa untuk menarikan dari keluar atas masalah yang terjadi di PTS tersebut. Menimbang bahwa terdakwa membantu mencarikan solusi untuk menyelesaikan berupa memediasi organisasi guru untuk bekerja agar tertib di PTS. Di komentar buat TBS akan mengikuti aturan aturan software dua sesuai SOP di perusahaan, memfasilitasi masyarakat yang selama ini menjual buah TBS ke luar pulau dan sekarang dapat langsung menjual ke TBS, sehingga masyarakat mendapat harga jual TBS yang sesuai dengan produksi PKS tercukupi, memfasilitasi tenaga kerja lokal sebesar 20-20% hingga diterima di TBS PT SAS, sehingga operasional perusahaan berjalan atas sesuai SOP. Menimbang bahwa atas bantuan tersebut diantar mengajak terdapat kerjasama dengan membuat kesepakatan atau perjanjian kerjasama secara lisan pada pokok memang menyatakan perusahaan PT SAS atau Tandianto memberikan kompensasi kepada terdakwa sebesar 5 rupiah per kilogram dari total produksi tanaman bersedar yang masuk ke pabrik kelapa sawit yang dihitung dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan untuk setiap bulan berjalan dan dibayar setiap tanggal 15 bulan berikutnya dengan cara tunai kepada kas nami atau istri terdakwa di rumah kediaman terdakwa. Dan pada tanggal 11 Januari 2018, perjanjian kerjasama tersebut dibuat secara tertulis dan anak-anak terdakwa serta anak-anak Adianto ikut bertanda tangan dalam surat perjanjian tersebut. Menimbang bahwa terhitung sejak awal tahun 2019 yang diserahkan Adianto secara tunai kepada kas nami atau istri terdakwa dan setelah terdakwa dilantik menjadi Bupati Bengkalis pada bulan Februari 2016, Adianto meneruskan pemberian uang kepada terdakwa selaku Bupati Bengkalis, sehingga uang yang telah diterima terdakwa dari Adianto seluruhnya sebesar 10.907.412.755 rupiah. Lima, bahwa Adianto seluruhnya tidak mengetahui bahwa terdakwa adalah seorang Bupati Bengkalis karena 3 periode 2004 sampai 2009, 2009 2014, dan 2014 2019. Karena tetapi hanya seorang tokoh masyarakat setempat sebagai pengumpul buah sawit dan buah sedar. Menimbang bahwa penerimaan uang dari kas partai tersebut terdapat dengan cara transfer ke rekening kas partai tersebut terdapat dengan nomor rekening 4 anak-anak dan seterusnya pada Bank CMB-nya ya, maupun ke rekening nomor 70211 dan seterusnya pada Bank CMB-nya saya Mas Panto setiap bulan dari Doni Coa selaku Direktur Utama dan Pemilik Usaha Sawit PT Mustika Agusai Sejahtera sehingga jumlah keseluruhan sebesar 12.777.330.650 rupiah terhitung sejak bulan Juli 2013 adalah penerimaan uang berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerjasama antara terdakwa dan
tanggal 7 November 2012 dengan nomor 13 dalam kapasitas terdakwa sebagai pengepul atau penampung buah kelapa sawit yang telah terdakwa jelasi selama terdakwa menjadi anggota DPRD berkaitan periode 2004-2009-2014 maupun sebagai bupati berkaitan periode 2016-2021 dan seluruh penerimaan uang dari Juni soal tersebut telah dilaporkan dalam LHKPN karya. Penerimaan, mohon izin cukup penerimaan uang dari personal yang tersebut terdapat dari Anyantus selaku Direktur Utama pemilik perusahaan sawit PT Sawit Hanura Cidata PT SAS yang diserahkan secara tunai kepada personal yang tersebut dalam setiap bulan hingga juga seluruh sebesar 10 miliar 107.412.965 rupiah. Terhitung sejak awal tahun 2020 terdapat kesepakatan penyelidikan kerjasama antara terdakwa dengan Anyantus secara lisan dan pada tanggal 11 Januari 2018 menjadi kerjasama tersebut dibuat secara tertulis dengan disaksikan anak-anak terdakwa dan anak-anak terhadap dalam kapasitas terdakwa sebagai pengepul atau penampung buah kelapa sawit yang telah terdakwa dengan seluruh terdakwa menjadi anggota DPRD berkali seluruh 2004-2009 2014 2014 maupun sebagai bupati berkali periode 2016-2021 dan seluruh penerimaan uang dari kalian telah dilaporkan ke LHKPN melalui pajak. Bahwa perjanjian antara terdakwa dengan Juni Chua dibuat di hadapan notaris Prita Melani tanggal 27 November 2012 dan perjanjian terdakwa dengan Arianto awalnya secara lisan kemudian dibuatkan secara tertulis sejak tanggal 11 Januari 2018. Nimbang bahwa di persidangan saksi Juni Chua dan saksi Arianto menerangkan perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak dan dalam perjanjian tersebut juga disebutkan prestasi yang harus dipenuhi terdakwa atas kompensasi yang diterima terdakwa berupa uang sebesar Rp5 per kilo setiap tandan buah segar yang masuk ke PKS. Menimbang bahwa apabila diteliti lebih lanjut perjanjian terdakwa dengan Juni Chua dan Arianto adalah merupakan perjanjian di lapangan hukum perdata yang tunduk kepada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perdata di mana ditentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri 2. Cakapan untuk membuat suatu perjanjian 3. Tentang objek tertentu 4. Suatu sebab yang tidak dilarang. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T1 sampai dengan T4 serta keterangan saksi Juni Chua dan saksi Arianto terbukti perjanjian yang dibuat tersebut tidak melanggar syarat-syarat perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, terbukti penerimaan uang dari saksi Juni Chua dan saksi Arianto adalah berdasarkan perjanjian yang sah antara kedua belah pihak. Dan dalam perjanjian tersebut, terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Bekaris ataupun Bupati Bekaris, tetapi dalam kapasitas pribadi terdakwa sebagai seorang perusahaan. Menimbang bahwa dalam kedudukan terdakwa sebagai anggota DPRD ataupun bupati tidak ada larangan bagi terdakwa menjalankan bisnisnya sepanjang tidak ada konflik kepentingan dalam terdakwa menjalankan bisnis tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan
majelis hakim berpendapat bahwa unsur dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya tidak terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dihukumkan lagi. Dan terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua. Menimbang bahwa dalam pasal 143 KUHP telah ditentukan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu surat dakwaan. Surat dakwaan yang telah memenuhi ketentuan tersebut berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penuntutan oleh penuntut umum. Bagi majelis hakim, surat dakwaan tersebut sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan, sedangkan bagi terdakwa sebagai dasar untuk melakukan pembelaan. Nimbang bahwa dalam dakwaan kedua penuntut umum hanya menguraikan tentang pemberian uang dari saksi Joni Chua dan saksi Adianto kepada terdakwa. Oleh karenanya majelis hanya mempertimbangkan fakta yang bersesuaian dengan uraian dakwaan kedua penuntut umum tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat tidak beralasan hukum untuk membuktikan dakwaan kedua ini dengan membuktikan perbuatan yang tidak disuruhkan dan diuraikan dalam dakwaan kedua penuntut umum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 12. Nimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan kepadanya dalam dakwaan satu primer, maka terhadap mati pembelaan terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan di atas harus ditolak. Nimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dan di samping itu, terhadap terdakwa dikenakan juga pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Nimbang bahwa mengenai ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nimbang bahwa terdakwa selaku Bupati Bengkalis merupakan jabatan publik karena dipilih langsung oleh warga masyarakat melalui pemilihan umum kepala daerah pilkada tahun 2015, maka sudah tentu warga masyarakat Kabupaten Bengkalis menaruh harapan yang besar pada terdakwa selaku kepala daerah dalam memajukan pembangunan di daerahnya dan memberikan teladan yang baik dan tidak melakukan korupsi maupun nepotisme. Namun sebaliknya, terdakwa justru meraih amanat yang diimbannya tersebut dengan melakukan tindak pidana korupsi. Nimbang bahwa oleh karenanya terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk diri dalam jabatan publik yang lamanya akan ditentukan dalam pemberantasan ini. Nimbang bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Selain itu juga tujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya. Nimbang bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara tidak dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka dalam upaya untuk menegakkan hukum acara
secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan secara karena rasa kebencian atau rasa dasar suka atau tidak suka. Ada tetapi haruslah bersandar pada hal-hal benar sebagai benar dan yang salah adalah salah. 5. Bahwa hubungan dengan pidana yang dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi perasaannya hukuman. Hal-hal yang memberat. 1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Terdakwa selaku bupati tidak memberi contoh yang baik terhadap bawahnya. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa berlaku sopan. Terdakwa mengakui perbuatannya. Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga. Terdakwa telah mengembalikan hasil tindak pidana. Apa terdakwa dilakukan penahanan yang sah? Oleh karenanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti nomor urut 303 sampai dengan 305 yang telah disita secara sah dari rumah dinas terdakwa selaku Bupati Nurkalis, oleh karena tidak ada kaitannya dengan perkara dan dakwaan kedua tidak terbukti, maka barang tersebut dikembalikan kepada terdakwa. Menimbang bahwa barang bukti nomor urut 306 sampai dengan 309 yang telah disita secara sah dari sahrum, oleh karena tidak ada kaitannya dengan perkara dan dakwaan kedua tidak terbukti, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa melalui sahrum. Menimbang bahwa barang bukti nomor urut 310 yang telah disita secara sah dari Riki Rihardi, oleh karena tidak ada kaitannya dengan perkara dan dakwaan kedua tidak terbukti, maka barang tersebut dikembalikan kepada terdakwa melalui Riki Rihardi. Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang lainnya dalam perkara ini akan ditentukan statusnya pada amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa terhadap rekening terdakwa di Bank Riau nomor 108.21 2.26.24 dan di Bank CIMB Niaga 70.30.17.97.1.300 yang diblokir penyidik KPK, oleh karena rekening tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara dan lagi pula dakwaan kedua tidak terbukti, maka pemblokiran terhadap rekening terdakwa tersebut harus dicabut dan dilakukan kembali sebagaimana sebelumnya. 5. Oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam putusan ini. Mengingat pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 4 ayat 1 KUHP, junto pasal 193 ayat 1, junto pasal 192 ayat 172 KUHP, Undang-Undang Nomor 881 tentang hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi, dan pasal-pasal lain dan peraturan hukum lainnya berhubungan dengan perkara ini. Mengadili, nyatakan terdakwa Amril Mukminin tersebut di atas tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan satu subsidiar dan dakwaan kedua, membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan satu subsidiar dan dakwaan kedua tersebut, menyatakan terdakwa Amril Mukminin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan satu primer, menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dalam pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik
selama 3 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Merintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara. Merintahkan agar sering terdakwa di Bangliau nomor 1082126284 dan di Bang CMB Niaga 70301 rekening 703179713300 yang diblokir, dicabut dan diaktifkan kembali sebagaimana buktinya. Menetapkan barang bukti urut nomor urut 1 sampai dengan 4 dikembalikan pada M. Nasir, Sekdi Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis. Barang bukti nomor urut 5 sampai dengan 9 dikembalikan kepada Tajul Mudaris, Sekdi Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis. Barang bukti nomor urut 10 sampai 16 dikembalikan kepada Abdul Qadir. Barang bukti nomor urut 17 sampai 19 dikembalikan kepada Tajul Mudaris. Barang bukti nomor urut 20 sampai 21 dikembalikan kepada Idul Fitri. Barang bukti nomor urut 22 sampai 32 dikembalikan kepada Raymond Kamil. Barang bukti nomor urut 33 sampai 41 dikembalikan kepada Dewi Amra. Barang bukti nomor urut 42 sampai dengan 43 dikembalikan kepada Sukun Mursyid Broto Sejati. Barang bukti nomor urut 44 dikembalikan kepada Amril Mukminin. Barang bukti nomor urut 45 sampai 47 dikembalikan kepada Indra Saputra. Barang bukti nomor urut 48 sampai dengan 52 dikembalikan kepada Sabung. Barang bukti nomor urut 53 sampai 54 dikembalikan kepada Aswandi. Barang bukti nomor urut 55 sampai dengan 61 dikembalikan kepada Nunung Budi Riawati. Barang bukti nomor urut 62 sampai 68 dikembalikan kepada Arifin Aziz. Barang bukti nomor urut 69 sampai 73 dikembalikan kepada Ikhlas Kurniawan. Barang bukti nomor 74 sampai dengan 77 dikembalikan kepada Sri Damayanti. Barang bukti nomor urut 78 sampai dengan 85 dikembalikan kepada Nuraini. Barang bukti nomor urut 86 sampai dengan 94 dikembalikan kepada Yunus Sri Wahyuni. Barang bukti nomor 99 sampai dengan 144 dikembalikan kepada Tommy Nanda. Barang bukti nomor 168 dikembalikan kepada Arifin Aziz. Barang bukti nomor 168 sampai dengan 189 dikembalikan kepada Adianto. Barang bukti 150 sampai dengan 204 dikembalikan pada Joni Toa. Barang bukti 50 205 sampai 208 dikembalikan kepada Aslandi. Barang bukti nomor 259 sampai dengan 227 dikembalikan pada Tio Win alias Chandra Widwisa. Barang bukti nomor 228 sampai dengan 244 dikembalikan kepada Indah Pajar. Barang bukti nomor 245 sampai 262 dikembalikan kepada Rudi Handoko alias Ako. Barang bukti nomor 272 sampai dengan 273 dikembalikan kepada Indra Saputra. Barang bukti 274 sampai dengan 276 dikembalikan kepada Sambu. Barang bukti nomor 277 sampai 280 dikembalikan kepada Riki Rihardi. Barang bukti nomor urut 281 dikembalikan kepada Tajul Mudaris. Barang bukti nomor urut 282 sampai dengan 283 dikembalikan kepada Revi Yanuar. Barang bukti nomor urut 286 sampai 287 dikembalikan kepada Ardiansa. Barang bukti nomor urut 288 dikembalikan kepada Yusuf Sri Wahyuni. Barang bukti 289 sampai 294 dikembalikan kepada Tominanda. Barang bukti nomor urut 295 sampai dengan 296 dikembalikan kepada Hendri Alon. Barang bukti nomor urut 297 dikembalikan kepada Aswandi. Barang bukti nomor urut 298 sampai dengan 299 dikembalikan kepada Tiowi. Barang bukti nomor urut 300 dikembalikan kepada Rudi Handoko. Barang bukti nomor urut 301 dan
tinggal dua di rampang negara kecuali luar formulir pembayaran terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor urut 303 sampai 305 dikembalikan kepada Amril Mukminin. Barang bukti nomor urut 306 sampai 309 dikembalikan kepada Amril Mukminin lagi sambung. Barang bukti nomor urut 310 dikembalikan kepada Amril Mukminin. Barang bukti nomor 11 dirampas negara kecuali lembar formulir pembayaran terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor urut 314 dirampas negara kecuali lembar formulir pembayaran terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 316 terlampir dalam berkas perkara. Uang sejumlah Rp50.000. Barang bukti nomor 317 dirampas negara. Barang bukti nomor 318 terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 319 dirampas ke negara. Barang bukti nomor 320 terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 321 sampai 323 dirampas ke negara kecuali lembar formulir pembayaran terlampir dalam berkas perkara. Tambahan barang bukti sebesar uang jumlah 45 juta. Berisi formulir barang bukti pertambahan tersebut dirampas ke negara. Barang bukti yang diajukan penasihat hukum berupa B1 sampai dengan B32 kertas terlampir dalam berkas perkara. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp10.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 2 November 2020 oleh Dirjen SMK selaku Wakil Ketua Satu Desa dan Poskes Keputusan Hakim Ekor Mas selaku Hakim Anggota. Yang tersebut diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh ketua majelis tersebut didampingi para hakim anggota dibantu oleh Hajar dan Surya SHMH dan Yanis sebagai panitera pengganti pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Pekanbaru dihadiri oleh penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tanpa dihadiri oleh terdakwa. Jadi itulah putusan kami. Terhadap putusan ini, kami akan perintahkan jurusita pengadilan negeri Pekanbaru untuk memberitahukannya kepada terdakwa. Kepada penuntut umum yang hadir, saudara punya hak untuk menerima, pikir-pikir, atau menyatakan banding dalam waktu 7 hari. Silakan ditanggapi penuntut umum. Majelis hakim, kami mengucapkan terima kasih atas putusan yang telah dibacakan. Namun minat ada dakwaan kami yang tadi dibacakan tidak terbukti, jadi saat ini kami langsung menyatakan upaya hukum banding. Demikian ya, terhadap terdakwa nanti upaya hukumnya telah ada pemberitahuan putusan dari jurusita pengadilan negeri Pekanbaru pada langsung pada terdakwa. Dengan demikian saya umum langsung menyatakan putusan tersebut. Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Yang dibacakan lagi sendiri, kalau ada yang bukti
hukumnya tidak terbukti, yang jelas kami mengupayakan yang terbaik. Jadi berarti faktanya tidak terbukti, sudah itu yang memang itu faktanya yang terbaik seperti itu. Bang, tadi berapa bang? Hukumannya? 6 tahun. 6 tahun, dendanya? Dendanya 500 juta. Kalau yang terbukti itu apa itu? Yang tidak terbukti dari yang kedua? Mengenai gratifikasi tadi ya. Karena itu kan kaitannya dengan keperdataan. Jadi keperdataan dan bukan kapasitas dia sebagai penyelenggara negara. Ada lagi?